pokok bunga matahari di halaman rumah. Hai, selamat datang ke channel aku Ibermed. Saya Azrin Hang Kebun. Kali ini saya nak kongsi mengenai pokok bunga matahari yang saya tanam di depan harapan rumah saya. Pokok ni saya tanam mengenai semaian biji benih terus ke tanah. Ketinggian pokok bunga matahari ini boleh mencapai lebih daripada 175 cm. Ada yang lebih tinggi daripada pagar dan lebih tinggi pada saya pun ada. Apa yang menarik, saya dapat melihat fenomena lebah-lebah menghinggap pokok bunga matahari. Ia adalah satu suasana yang sangat unik. Ada yang tanya tips kepada saya bagaimana nak tanam pokok bunga matahari ini. Bagi saya, alhamdulillah saya tidak ada masalah tersebut. Saya terus tanam bunga matahari ke tanah. Dan ada juga serangan penyakit dan serangga, tapi tidaklah seteruk dalam kawalan. Apa yang saya amalkan, setiap 2 minggu sekali saya akan tabur baja organik pada pokok bunga matahari untuk memastikan pokok subur. Untuk makluman, ini adalah tanaman kali kedua bagi saya dan syukur alhamdulillah untuk tanaman kali kedua pun saya menggunakan pengalaman yang pertama. Alhamdulillah saya tidak ada mengalami apa-apa masalah, pokok pun naik baik dan cantik. Pokok bunga matahari di halaman rumah saya ini mengambil perhatian jiran tetangga. Mereka akan toleh melihat pokok bunga setiap kali lalu di depan rumah saya. Jom subscribe channel YouTube aku Ibermed.